back to my channel, Lundus Band. Guys, welcome back to my channel, Lundus Beta. Budu orang marah kan? Hi guys, welcome back to my channel. Hi guys, welcome back to my channel, Lundus Beta. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to my channel, Lundus Beta. Oke, jangan lupa subscribe. Hi guys, welcome back to my channel, Lundus Beta. Oke, hari ini guys, welcome back to my channel, Lundus Beta. Jangan lupa subscribe. Oke, hari ini kita akan buat grower tank. Oke, grower tank. Kenapa kita perlu buat grower tank nih? Sebab spawn kita mau besar sudah. Cukup 3 minggu. Oke, kawan tanya berapa umur fry yang sesuai untuk pindah ke grower tank. Oke, bagi saya 3 minggu boleh pindah ke grower tank. Tempat saya ada spawn, ada 4-5 spawn yang boleh pindah ke grower tank. Oke. Jadi kita akan pindah ke grower tank mungkin besok. Hari ini kita bikin grower tank dulu. Oke. Kawan tanya kenapa pindah ke grower tank? Oke, grower tank ini dia baguslah. Oke, macam yang kamu nampak di dalam nih, ini besar sudah, 3 minggu sudah. Yang macam ini boleh masuk dalam grower tank sudah. Sepatutnya yang ini sudah masuk minggu lepas sama-sama yang platinum white. Tapi yalah, macam yang saya cakap, saya kekurangan grower tank. Jadi mungkin hari ini kita akan bikin grower tank, setup dan isi air, tes apa semua. Itu mungkin besok baru kita pindah lah. Oke. Yang Nina yang red base, yang Nina dragon. Oke. Ini pun sudah banyak sebenarnya. Nah, macam saya cakap juga, grower tank dia dah. Yang Nina platinum white sudah pindah ke grower tank. Oke. Grower tank. Nah, tengok tuh. Kebaikan dia pindah ke grower tank nih supaya dia cepat sedikit membesar. Oke. Grower tank ini dia lagi luas dan dia lagi dalam sedikit lah daripada yang tempat durang breeding. Oke. Sini pun masih ada fry. Bawah sini pun dia masih ada fry lagi. So saya tidak dapat ke pindah durang pergi sini. Oke. Macam yang sini pun ada beberapa ekor boleh masuk di grower tank sudah. Yang ini nih dia lambat membesar sebab dia masih di dalam tempat breeding, bukan grower tank. Yang ini mungkin lagi dalam 2 minggu lah. 2 minggu lagi kita akan kasih pindah ke grower tank. Yang ini pun boleh pindah ke grower tank sudah. Yang ini yang dalam video lepas yang 5 hari belum boleh pindah lagi grower tank. Masih halus, itu pun sama juga. So, macam yang kamu nampak, saya ada 5 tong tong spawn yang boleh pindah ke grower tank. Jadi saya akan bikin grower tank 2 tingkat. Lepas itu mungkin saya akan bagi 2 dah. Bagi 2. Lepas itu kita akan tes air, setup air tumbuhan sampai semua. Lepas itu kita akan gas pindah dan pergi di dalam grower tank. Oke, ini adalah kita punya bekas rak. Bekas rak kita nih kita akan transform dia jadi grower tank. Oke. Kita akan transform dia jadi 2 tingkat punya grower tank. Ini rak 1. Ini rak 2. Oke. Yang ini nih rusak sudah. Jadi kita akan tukar dia jadi grower tank. Time lapse bikin grower tank. Let's go.
Oke guys, sudah siap. Dia punya rangka. Sekarang kita akan kasih masuk dalam plastik dia. Masuk plastik dia di dalam sini. Oke. Semua barang-barang kita semula DIY made by Lundus Beta. Oke. Tinggal sini. Sekejap lagi kita akan timelapse kasih plastik pula. Alright. Alright guys, sudah settle. Sekarang kita akan angkat dia pergi tempat tes air. Tes air, ada orang udah posati. Platinum White saya sudah kena jar. Dia mau ada punya dragon kena jar. Besar sudah, punya main puyo. Dia tidak posati. Dia punya. Oke, kita akan angkat kita punya grow tank tes air. Oke. Okay. Hey, sinilah angkat. Aduh, tidak pandai posati lagi, wah. Menipu, wah. Oke, kami angkat dulu. Jom kita angkat sama-sama. Tuna orang tidak posati. Ikutan. Aduh. Hai, mengangkat kami dua. Ya. Oke, kita akan angkat, bawa pergi sini. Macam angkat kembar, apa keranda pula kan? Yang lagu dia. Teteret, teteret, teteret. Oke, kita tes air. Sini, pergi dulu dengan dia yang tidak puas hati dia punya dragon nih. Oke, dia akan buka hose, masuk di dalam. Patut saya suruh dia bikin satu orang bani, siapa suruh? Dia mau dragon dia kan, kena kasih jar apa, masuk grow tank. Mungkin kita punya video hari ini sampai sini aja lah, tes Nina. Oke, besok kita akan tinggal resortnya. Kan ada video, continue lah next video. Besok kita akan terus setup untuk macam mana mau setup grow tank dia. Terus tuh kita akan kasih pindah fry satu kali lah. Alright. Kata-kata semangat posati. Okay guys, see you next video for update pindah fry dan juga grow tank bagus atau tidak. Okay, goodbye.